Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial screenshot pada HP Realme 9 Pro. Caranya mudah banget ya. Nah, buat kalian simak tutorial lengkapnya di video ini sampai selesai. Untuk cara pertama, kalian cukup menggunakan tombol volume bawah dan tombol power. Klik dan sudah screenshot ya. Di sini hasilnya kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, di sini kalian bisa menggunakan 3 jari kalian. Kalian tarik dari atas ke bawah dan sudah muncul ya untuk hasil screenshotnya. Kemudian untuk cara yang ketiga, ini untuk screenshot panjang. Caranya sama, kita menggunakan 3 jari. Kemudian kalian di sini lihat ada pengguliran ya. Nah, untuk versi yang screenshot panjang, kalian harus membuka terlebih dahulu halaman yang panjang ya, halaman panjang sebentar. Oke, seperti ini ya, kita screenshot halaman berita, screenshot, kemudian kalian klik pengguliran di sini. Nah, tunggu sampai selesai, ini masih proses pengguliran ya, agak cepat, kalian klik selesai dan sudah muncul ya hasilnya. Oke, demikianlah untuk cara screenshot menggunakan HP Realme 9 Pro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.